Mulanya dari Sayyid Nawawi Banten, orang jihad fi ma'rikatil kuffar, orang perang kok niat ingin terbunuh, itu bunuh. Berarti dia pecundang, karena dia dengan mati berarti umat Islam kekuatannya itu kurang, dan dengan kurang berarti umat Islam rawan kalah. Kalau perang kudu wani niat menang, kudu kok niat mati, niat. Ya alasan Sayyid Nawawi dengan peristiwa Badar tadi, Nabi tidak ingin sahabat kalah dan terbunuh, karena kalau terbunuh umat Islam lemah. Kalau lemah nanti umat Islam nggak bisa meneruskan perjuangan. Andai kan Nabi egois milih terbunuh dan langsung syahid dan langsung masuk. Iku lama fatwanya ngoten. Malah ini ketika kanjeng Nabi, Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghabiskan pasukan saya ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah engkau. Itu yang saya khawatirkan.